surat Anas. Hari ini kita murojaahnya surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan hafalan doanya apa Ustazah Ruhi? Nah, hafalan doanya juga sudah berganti. Kalau minggu kemarin kita doa sebelum makan, kalau minggu ini kita doa sesudah makan dan minum. Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana waja'alana minal muslimin. Ustazah, aku juga nanti mau latihan sama ayah dan bundaku juga. Murojaah surat Al-Falaq dan doa sesudah makan. Iya, Mogi. Baik, Mogi. Hari ini kegiatan selanjutnya adalah belajar fonik. Nah, Mogi, kamu duduk dulu ya. Ustazah Rafi mau menemani teman-teman yang kudus belajar fonik. Iya, Ustazah. Dadah, teman-teman. Aku duduk dulu. Nah, teman-teman, hari Selasa kemarin teman-teman sudah belajar huruf U. Nah, hari ini Ustazah juga akan mengenalkan teman-teman mengenal huruf U. Ini huruf U. Bunyinya U. Sama ya, ini huruf U. Bunyinya U. Nah, kegiatan kita hari ini adalah meraba dan menulis huruf U. Ikuti Ustazah ya. Teman-teman, hari ini kita akan meraba huruf U. Kita mulai dari angka 1. 1, 2, U. Lagi 1, 2, U. Mudah bukan? Nah, selanjutnya coba kita meraba di meja. 1, 2, U. Selanjutnya kita akan meraba huruf U di atas pasir. Sama ya. Coba. 1, 2, U. Sekarang kita meraba di pasir. 1, 2, U. Lagi. 1, 2, U. Ini sudah meraba huruf U-nya di atas pasir. Di atas meja, hari ini kita menulis huruf U-nya di kertas seperempat. Masih punya bukan di rumah? Kertas yang potongannya seperempat. Oke, ikuti Ustazah ya. Yang pertama, kita lipat kertas menjadi 3 bagian. Nah, lipat kertas menjadi 3 bagian. Bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Nah, hari ini Ustazah akan menulis di kertas seperempat menggunakan krayon yang berwarna ungu. Kita mulai dari angka 1 ya teman-teman. 1, 2, U. Lagi 1, 2, U. Harus pas dengan garisnya ya teman-teman. 1, 2, U. Sekali lagi. Ustazah sudah selesai menulis huruf U di kertas seperempat. Baik, kegiatan kita selanjutnya apa ya? Mana ya si Mogi ya? Mogi, kamu di mana? Halo Ustazah, aku di sini Ustazah. Baik Mogi, kegiatan kita selanjutnya apa ya Mogi? Kegiatan kita selanjutnya adalah bermain fisik motorik. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah bermain fisik motorik.
adalah berjalan tandem bersama Ustazah Sari. Coba kita perhatikan bersama-sama bagaimana caranya berjalan tandem. Berjalan tandem seperti ini teman-teman. Antara tumit dan jari kaki harus menempel. Jika teman-teman tidak mempunyai garis seperti ini, teman-teman bisa mengikuti garis ubin seperti ini ya. Usahakan badan kita tetap seimbang. Ya adalah mengenal tema. Mogi, kamu sudah tahu belum tema kita apa? Apa ya? Teman-teman tahu tidak temanya apa? Aku lupa. Maaf ya Ustazah, aku lupa terus ini loh. Baik, Ustazah nanti kasih tahu. Tema kita adalah aku Muslim yang sehat. Aku Muslim yang sehat. Bisa kamu Mogi? Bisa dong. Aku Muslim yang sehat. Loh, jangan tanya-tanya. Sehat itu aja. Iya. Nah, teman-teman, kegiatan inti kita hari ini adalah, ada yang tahu? Kegiatan inti kita hari ini adalah bermain peran bersama keluarga. Bermain peran itu seperti apa? Bermain peran itu teman-teman boleh bermain anak-anakan, boleh bermain dokter-dokteran, boleh bermain apa ya biasanya di rumah ya, anak-anakan, adik-adikan, ayah-ayahan bersama ayah, bunda atau kakak dan adik. Selamat mencoba ya teman-teman. Lihat video setelah ini. Ustazah, aku suka loh bermain peran. Loh, kamu suka ya? Kamu suka ya biasanya jadi apa? Aku suka ya jadi penjual. Penjual apa, Moki? Penjual susu sapi. Oh iya, juga itu juga bisa, Moki. Moki berperan menjadi penjual susu sapi. Biasanya kamu main sama siapa, Mogi? Bermain sama ayah bundaku. Nah, teman-teman juga bisa nanti seperti Mogi. Baik teman-teman, Ustazah Rofi dan Mogi hari ini pamit dulu ya. Tetap semangat dan selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Ustazah Tita di Sentra Drama. Oh iya teman-teman, kemarin teman-teman sudah mewarnai, menggunting dan menempel bongkar pasang kan? Nah, hasilnya seperti ini. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan ada adik. Nah, ini adalah dalam satu keluarga, kayak teman-teman di rumah. Dalam satu keluarga, kita harus saling menolong, saling mengasihi, dan saling menghormati. Teman-teman, di sini keluarga Pak Ahmad mau berkumpul bersama-sama di ruang tengah atau di ruang keluarga. Di sini ada Pak Ahmad, ada Ibu Ima, ada Kakak Tommy, dan ada Adik Titi. Oh iya, anak-anak, bunda, hari ini kan hari libur. Nah, kalau hari ini kita mengadakan acara ya. Ya anak-anak, bagaimana kalau kita hari ini ada acara? Ya ada ya? Gimana anak-anak? Iya bunda, aku setuju.
Dan ditunggu di sentra drama ya.